Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan hantu di rumah sakit terbengkalai, hingga penampakan yang diduga merupakan kuntilanak merah. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu dan kejadian aneh yang berhasil terekam oleh kamera. Lima, rumah sakit terbengkalai. Salah satu YouTuber dengan nama channel Museo del Horror yang dimiliki oleh seorang pria, di mana ketika itu memutuskan untuk menjelajahi sebuah rumah sakit yang terbengkalai di Meksiko bersama seorang wanita. Pria ini selalu membagikan video yang rata-rata berdurasi 1 jam lebih karena dirinya melakukan live streaming. Ada salah satu video hasil dari live-nya tersebut pada tanggal 18 Maret 2021 yang memperlihatkan dengan jelas sosok penampakan hantu saat pria ini menjelajahi rumah sakit terbengkalai. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Qué fue eso? Pria tersebut mengatakan bahwa tempat ini sangat menakutkan karena sering terjadi kejadian aneh dan juga hantu yang tidak takut untuk menampakkan wujudnya. Dan itu benar-benar sudah dibuktikan dalam rekaman ini. Nampak dengan jelas penampakan itu seperti berupa kain hitam yang menghilang ke salah satu ruangan di sana. Bahkan pria ini tidak melihatnya. Penampakan ini yang terlihat jelas dalam video tersebut. Dan banyak juga kejadian-kejadian aneh seperti bunyi benda bergerak dan suara-suara misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi kalian bisa memutuskan untuk melihat video lengkapnya di channel Museo del Horror. 4. Malam Takbiran. Salah satu pengguna TikTok yang bernama Novi mengunggah video aktivitas bermain petasan saat malam takbiran, di mana memperlihatkan sosok penampakan aneh yang tak sengaja tertangkap oleh kamera. Dijelaskan bahwa kejadian ini terjadi saat malam takbir tanpa disengaja kesot. Bahkan dirinya tidak tahu penampakan itu merupakan apa. Seperti yang kita lihat, tepat di atas petasan itu ada penampakan kain putih yang ukurannya lumayan besar dengan cepat melayang. Menurut saya sih, sepertinya penampakan ini bukan merupakan editan. Namun saya tidak tahu apakah ini hanyalah merupakan kain yang mungkin lagi tertiup angin atau yang lainnya. Tapi banyak netizen yang berkomentar bahwa penampakan ini merupakan kuntilanak. Kalau menurut kalian bagaimana? 3. Mata Topeng. Video ini diunggah oleh pengguna TikTok yang bernama Daniel, di mana pria ini berniat untuk ngeprank temannya yang sedang tidur dengan cara menggunakan topeng dan juga speaker. Tapi di sini ada yang aneh saat pria ini memulai aksi pranknya tersebut. Di video aslinya dengan kecepatan normal, kita tak dapat melihat keanehan apapun. Namun jika kita perlambat videonya, mata dari topeng itu tiba-tiba bergerak sendiri. Awalnya pria ini tidak menyadari akan hal aneh tersebut dan baru mengetahuinya saat unggahannya itu dibanjiri komentar yang mengatakan bahwa mata dari topeng itu bergerak sendiri. Dan saat pria ini membuat klarifikasi atas video tersebut yang menjelaskan bahwa mata topeng itu tidak bisa bergerak walaupun digerakin bagaimanapun juga. Bahkan dari kejadian tersebut membuat pria ini memilih keputusan untuk membakarnya. 2. Ditarik Hantu. Video menakutkan ini dari sebuah channel YouTube Caballero Paranormal yang pada bulan Agustus 2020 melakukan live streaming di sebuah tempat yang direkomendasikan oleh temannya, di mana tempat tersebut merupakan tempat angker yang berlokasikan di hutan. Pria ini mengatakan untuk bisa sampai di tempat tersebut agak kesulitan
Dirinya juga memiliki tujuan untuk mencoba mencari keberuntungan. Semoga bisa menangkap aktivitas hantu yang terjadi di sana. Tepat di suatu tempat, pria ini melihat sebuah bangunan kosong, membuat dirinya tertarik untuk masuk ke dalamnya. Di tempat ini ada beberapa benda aneh yang ditemukan, seperti sebuah benda dalam plastik dan juga kain berwarna hitam yang telah ditinggalkan oleh seseorang. Tapi tak berapa lama saat pria ini meletakkan kameranya, kejadian menakutkan pun mulai terjadi. Pria ini diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, yang mengeluarkan geraman menakutkan, bahkan sampai-sampai membuat baju pria ini terbakar di bagian punggungnya. Dan dari kejadian tersebut, membuat pria ini berlari, meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian menakutkan yang dialaminya, pria tersebut mendapatkan kiriman dari salah satu YouTuber yang telah mengedit videonya. Ia memperlihatkan dengan sangat jelas penampakan hantu yang telah menarik pria ini. Satu, kuntilanak merah. Salah satu video yang juga viral di TikTok diunggah oleh Handi Satrio yang menampilkan dirinya saat bermain TikTok, di mana kamera tak sengaja menangkap sosok aneh yang berada jauh di belakangnya. Dalam rekaman itu, ada sosok menampakkan merah beberapa detik terekam kamera, kemudian menghilang. Banyak yang mengomentari bahwa penampakan itu merupakan kuntilanak merah. Tapi jika kita perhatikan lagi secara teliti, menurut saya penampakan ini sepertinya bukan merupakan hantu. Jika posisi pria ini bermain TikTok di dekat jalan, bisa jadi itu merupakan cahaya dari stop lamp mobil mengenai seseorang yang sedang tidur. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.